ban depan Mas Satra meletus. Selamat. Ya Allah. Kilometer ke 64 nih kalau gue. 4 berapa? 8. Aku 64. Oh, tadi kan ngelop dulu. Iya. Kita refill dulu. Halo pagi teman-teman. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Budiman ya, di channel Ari Budiman. Ini kita hari ini rapah hari pertama nih, baru dapat 60 kilo jam 7:30 ini ya. Masih di daerah Trite Cilacap. Kita review dulu, masih sama Mas Budua sama Mas Satra, yang lainnya nggak tahu kemana ya. Semoga marwah sepersepedanya pada kembali lagi ya. Kita refill dulu. Memasuki kota Cilacap di kilometer ke 69. Habis refill tadi ya. Insya Allah ini hari ini kita dari Purwokerto Wangon, Cilacap terus Banyumas ya. Baru ke Purwokerto lagi. Ngelup jadinya ya. Berdua sama Mas Satra di depan tuh, Mas Satra. Membangkitkan lagi marwah kita untuk bersepeda ya. Ini kita masuk ke kota Cilacap. Udah panas padahal baru jam 7:30 nih. Langitnya biru tapi panas ngentang-ngentang. Kota Cilacap nih. Jalan baru. Sodetan nanti langsung ke kotanya, langsung ke alun-alun ya. Pas. Wih. Panas banget. Area industri. Pertamina ya. Ini area industri ini. Terus dekat sama pelabuhan. Dekat sama pelabuhan. Ini agak sejuk sih sini. Kotanya. Kota Cilacap. Belum pernah nih lewat sini jalur sepeda. Ternyata sahdu juga. Banyak pohon-pohon. Oh ini, oh itu ini, oh ini rumah ya. Survei kantornya Mas Satra. Numpak mobil sih gendah, ini nyepeda.
biasanya mobilan ini malah nyepeda di kantor. Dan lena-lena Cilacap ternyata ada Car Free Day, rame sekali. rame di alun-alun. Rame sekali. Sampai di Tugu Lilin Cilacap kilometer ke 86 saya. Sudah panas menyengat. Selamat Satran. Berhenti makan dulu sarapan di rumah makan apa ini namanya, Bumi Ayu ya. Wow, menunya ini panas banget ya mas, panas sepol. Aku wis kever mau. Kita makan dulu, isi amunisi. Isi amunisi kilometer 98, gas lagi, udah panas banget Cilacap. Ban depan Mas Satra meletus tuh, sampai keluar loh. 3 km ke 105 nih saya, meletus. Gini mas yang iup. Ini samping bubut gitu. Sampai keluar ya. Oh soalnya ini kan lebar banget mas. Oh kecumpet, iya bener. Kecumpet ya, bentar lebar banget kok. Bisa lebar banget gini kok. Ya Allah. Tak kira apa loh, kotak-kotak dia. Karena lebar jadi sampai bedal. Oh berarti lo samping dia kali ya. Kalah ini ya. Terus kita ganti. Bismillah, yuk gas lagi. Yuk. Gas lagi kita. Sebentar lagi jalur sini sadu nih. Hijau sebentar lagi. Ini lagi ditanam. Hah? Enggak lah. Entong tenagane wisan kok. Pelan-pelan ya wis. Kilo ya. Sampai di Banyumas. Jam 11-an ya. Thank you Mas Satra yang sudah menemani separuh perjalanan. Kita berpisah di Patik Raja ya. Halo Nalur Baju Mas, masih di Bugar. Panas banget. Pesawatnya belum terbang. Ambil kanan yuk. Jam 11.08. 134 kilo kita berhenti di Alfamart ngadem lah. Ini punya siapa ini di sini nih? Ya, ada yang kenal di sini siapa ini? Pertigaan Bukateja. Ya. Ke depan itu lurus. Ini udah masuk Banjarnegara tuh.
Selamat datang Banjarnegara. Kita ambil kiri ya. Ya, ambil kiri. Di kilometer 151. Kilometer 151 ya. Ini arah ke Purbalingga nih ya. Masuk ke Purbalingga ya. Jam 12.25 nih. Kilometer berapa nih ya? 153. Kita berhentilah. Ngadem. Salat duhur dulu ya. Di daerah mana nih? Purbalingga. Kelampok. Masjid pinggir jalan Kelampok. Nah, kita makan siang lah di Soto Bancar nih Pak Joko. Di sini tempatnya. Wah. Bu, teh hangat ya, Bu? Oke, teh hangat manis. Oke. Bu, daging satu, Bu. Nggih, nggih. Tunggal. Teh manis tunggal. Nggih, sambelan iki. Nggih. Oke, ini. Soto daging sapi. Oke. Wah, ada menduan juga. Mantap. Kita makan dulu yuk. Sementara sepeda parkir di sana. Yuk, makan dulu. Habis makan soto, kita meninggalkan kota Purbalingga menuju Sokaraja dan Purwakerto. Sayonara, selamat jalan. Masih di kilometer 176 nih. Bentar lagi ya. Finish, semoga finish. Bismillah. Lanjut. Jam 3:30. Nih, sampai di alun-alun Purwokerto. 200 pas. 200 pas kilometer. Ya, sampai rumah 200 koma lah. Sampai alun-alun Purwokerto, masih terang. Jam 3:30 ini. Ya Allah, masih panas. Alhamdulillah sampai Purwokerto lagi. Alhamdulillah sampai rumah. 201 kilo. 201 kilo. 201 kilo. Elevasi 723. Ride time 7 jam ya. Ternyata segini. AVG-nya segini lah, 26. Totalnya 15 jam. Tadi berangkat jam berapa ya? Berangkat jam 5 tadi ya. Kita stop dulu ya. Oke teman-teman, kembalikan marwah bersepeda ya. Ambil lagi sepedamu dan ya, di quest lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat berolahraga, terutama goes ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan assalamualaikum. 1, 2, 3, come on.